Saudari dan saudara, para pendengar setia Berita Misi yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Tentang Maria, selalu ada yang istimewa untuk dipertanyakan dan direnungkan. Dogma atau ajaran terangkatnya Maria ke surga dengan jiwa dan badan selalu melahirkan diskusi dan perdebatan. Baik dari sejak dikeluarkannya dogma ini oleh Paus Pius XII pada tahun 1950 hingga sekarang. Meski demikian, itu tidak pernah menyurutkan iman umat Kristiani yang meyakini Maria sebagai pengantara rahmat antara Allah dan manusia. Ajaran tentang Asunta itu telah merangkum seluruh hidup Maria. Iman yang murni dan kesiapan Maria menjawabi serta menjalankan kehendak Allah yang membuatnya layak mendapatkan kemuliaan abadi bersama dengan Bapa, Putranya, dan Roh Kudus. Hanya orang yang setia kepada Tuhan dan melaksanakan kehendaknya lah yang akan mengalami kegembiraan-kegembiraan rohani dalam dan bersama Tuhan. Kiranya hari raya kali ini mengingatkan dan meneguhkan iman kita bahwa seperti Maria, kita pun dipanggil dan diutus untuk bermagnifikat, memadahkan kidung pujian harian kita melalui tindakan-tindakan yang kecil dan sederhana yang mendatangkan keselamatan tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga terutama bagi sesama kita. Mari kita hening sejenak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka, para tunawisma dan kaum wanita yang sering mendapat perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekitar mereka, memperoleh kekuatan, peneguhan, dan kegembiraan-kegembiraan rohani dari Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.